Hi guys, welcome back to Alina Channel. Hari ini adalah hari aku berangkat dari rumah ke bandara London Heathrow. Nah, dalam perjalanan aku ada videokan sedikit dari rumah ke bandara London Heathrow Airport. Nah, ini aku sudah sampai guys di dalam pesawat Emirates. Aku hari ini berangkat dari Emirates karena aku suka banget sama Emirates. Emirates itu nyaman banget dan kebetulan aku dapat 4 seats guys. Yeay. Nah, kayaknya yang di sebelah aku ini cowok-cowok ganteng ini adalah YouTuber juga. Dan mereka melihatin aku seperti itu guys dan mereka senyum, tapi familiar banget wajah yang di sebelah dekat jendela. Siapa ya guys? Kalian ada yang tahu? Coba komen di bawah. Film ini nih. Ainun. Aku suka nonton film Indonesia kalau udah di sini. Ya. Yeah. Guys, aku dapat makan malam. Lalu terbangnya belum 1 jam udah dapat makan. Kayaknya enak banget. Kuah pesannya ayam. Ayam kari. Wangi banget guys, ada macam-macam. Wow, makanannya kelihatan enak guys. Banyak banget, nggak akan habis ini. Nanti kami dapat makan lagi. Kan gue mana peti? Film-film yang akan kalian bisa tonton di dalam ini. Pesawatnya besar banget dan ini adalah kursi dorong depan, dan lihat tuh guys, banyak banget yang kosong, jadi aku bisa tidur layan-layan di dalam pesawat kayak VIP gitu ya guys. Jadi ini dari pesawatnya jalan dari Mandang, Kopansanta, Kaiseri, Bahla, Basra, dan sampai Esteban dan Dubai. Nah, jaraknya itu guys sekitar 7 jaman gitu lebih kurang. Nah, sudah sampai di Dubai sebentar lagi. Tuh lihat aku tidur-tiduran, tapi aku tidak bisa. Nah, di dalam pesawat itu kita dapat makanan sebanyak 4 kali guys. Banyak banget karena kita satu hari 24 jam. Bukan 24 jam sih, sekitar 20 jam, 19 jam lebih kurang. Jadi kita tuh banyak dikasih makanan di dalam supaya kita tuh nggak lapar. Nah, snacknya juga banyak banget sampai aku nggak bisa makan semuanya guys, tapi makanannya enak-enak banget guys. Nah, ini jangan lupa nanti kalau misalnya kita belum sampai, kita jangan lupa membawa tas-tas kita ya guys dari bagasi kabin. Dubai guys, kita sudah sampai mendarat di bandara Dubai. Itu pesawatnya yang saya tumpangin guys, besar banget. Mungkin ini adalah transportasi terbesar airplane ya kalau kita ke luar negeri. Dan yang pasti di dalamnya itu nyaman banget guys. Nah, sebentar lagi kita sampai di ruang tunggunya. Ini adalah ruang tunggunya guys. Nah, ini adalah kamera dari pesawatnya, kamera dari pesawat yang paling bawah kayaknya guys, dan depan. Nah, ini adalah detik-detik kita mau terbang, take off ya guys, ke Bali.
terbang ke Bali. Bye bye Dubai, sampai ketemu lagi. Baru terbang aja udah dikasih langsung makan guys, makan terus, enak banget. Pesawat ini makanan juga enak-enak banget, sambil kita melihat bintang-bintang bertaburan ya di atapnya. Lucu ya. Nah ini makanan aku, pertama aku dapat kari, aku pilih yang kari, dan sekarang kari ayam, dan sekarang aku beef. Salah satu aku memilih terbang bersama Emirates itu makanannya tuh enak-enak banget, dan kursi untuk kita duduk itu empuk dan enak banget gitu, nyaman. Nah kalau aku pernah naik Garuda, Garuda itu sedikit lebih sempit ya guys dibandingkan Emirates, dan memang harganya juga nggak jauh-jauh beda. Dulu pertama kali ke Inggris itu aku naik Emirates guys dari Singapura ke London, kebetulan bareng suami tahun 2017. Nah setiap tahun itu aku menggunakan pesawat Emirates, tapi pernah sekali aku naik Garuda guys, karena dia kebetulan pesawatnya terbang ke Medan, jadi aku pergi naik Garuda. Tapi Garuda itu sedikit sempit guys dibandingkan Emirates. Dan Garuda juga sekarang udah nggak terbang dari London ke Indonesia, nggak tahu kenapa. Mungkin karena sedikit peminatnya, jadi mereka cancel untuk penerbangan dari London. Mungkin ya mungkin guys. Mungkin ada yang tahu di sini kenapa sih Garuda dari London nggak terbang lagi ke Indonesia? Kalau kalian ada yang tahu, coba deh komen di bawah. Karena aku juga bertanya-tanya dalam hati kenapa Garuda nggak terbang lagi dari London ke Indonesia. Nah, salah satu keunggulannya naik Emirates juga, movie-movienya itu banyak pilihan guys. Ada yang Indonesia, Asia itu seberbagai negara, semua negara ada guys. Bahkan kalau aku lagi di dalam Emirates, aku selalu nonton film Indonesia. Kayak kemarin aku film Random, aku tuh sampai 3 itu bisa nonton habis guys movie-nya. Bayangkan aja. Karena kebetulan suami aku juga nggak ikut, jadi aku nonton. Nah, ini kasih makannya habis, banyak sisa juga. Nah, ini kayaknya kita udah mau sampai di Bali, jadi selalu ingatkan kalau misalnya kita mau turun, jangan lupa bawa bagasi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mau turun, jangan lupa bagasi kita di kabin diangkat juga ya guys. Nah, ini sebentar lagi sudah sampai Bali, Denpasar ya. Itu tadi kelihatan kayak ada tukang parkirnya, dan ini udah sampai di Denpasar Bali. Kita bawa tas kita ya guys. Nah ini adalah business classnya. Kita sudah sampai mendarat di Bali. Welcome to Bali. Terima kasih Emirates, aku senang deh terbang bersama Emirates. Nah guys, kita udah turun dari pesawat Emirates-nya dan sampai di Bandara Ngurah Rai Bali dan Pasar Indonesia. Ya, welcome to Bali Alina. Always love Bali guys. Ini adalah yang kedua kalinya aku sendiri ke Bali tanpa suami, karena suami aku lagi sibuk kerja cari duit, jadi istrinya yang habisin untuk pergi jalan-jalan sana sini. Enggak guys, cuma bercanda.
Aku itu ada urusan sedikit ke Bali. Hai guys, aku sudah nyampe di hotelnya. Ini hotel yang sering aku tempati depan kalau lagi sendiri atau sama mama aku. Tuh, tempatnya nyaman banget. Bersih. Hai, the sun, I come back again. Selamat datang. Kamarnya bersih, bagus. Juga favorit juga ya kalau kita mau ke Bali untuk kita sendiri atau sama keluarga gitu ya, untuk budget-budget yang murah 300 ribuan. Nah, ini adalah The Sun, tempat recommended banget ya. Satu lagi namanya Serela, itu tuh favorit tempat di jalan apa ya namanya, lupa. Tapi ini dekat ke pantai juga gitu guys. Ini ruangannya bersih. Jadi aku tuh udah pernah juga tinggal sebulan sama mama aku di sini. Cukup enak tempatnya, bersih dan dekat kemana-mana. Oke guys, thank you for watching. Sampai di sini dulu videonya. Lanjut lagi nanti vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan like, comment, dan di share ya guys. Bye bye. Welcome to Bali.